Inilah kau diri kita hari ini. Ada apa-apa tugasan untuk Azmi buat? Saya Dato' Siti, ketua awak hari ini. Yang pertama, saya nak kena kerja straightener awak dulu. Kerja straightener di Sentang Print. Yang kedua, saya akan bawa awak di bilik file untuk bank file. Yang ketiga, saya akan tunjuk ke tempat awak. Dan yang keempat, saya akan bawa awak berjumpa dengan kita punya manager. Boleh ulang balik kata. Boleh mungkin saya nak kata. Gini. Kalau saya nak suruh dia repeat lagi. Okey, begini gini eh. Okey, kalau selalunya staff kita akan tidak ulang balik. Jadi kita yang kena suruh staff kita untuk ulang balik. Tapi kalau staff kita yakin diri dan dia pun pandai berkomunikasi, kalau dia tak dapat menangkap dan memahami atau mengingati kesemua arahan tadi, dia pula yang sepatutnya untuk bertanya balik, tak? Tapi ramai staff kita tak tanya kita balik. Dia takut nak tanya kan? Jadi dia buat-buat tahu. Tapi lepas tu satu benda pun tak buat. Sebab dia lupa semua arahan dia kan? Itu sebab kita kena pasti yang diorang faham arahan kita. Tapi tak apalah. Kalau nak tanya, tanyalah. Boleh Puan ulang balik arahan? Okay, yang pertama, saya akan bawa ke untuk mendaftar awak kena ingat balik apa yang ketiga? Yang ketiga. Saya akan tunjukkan tempat. Yang keempat, saya akan bawa awak jumpa dengan manager. Boleh ulang balik kata? Boleh awak ulang balik. Yang pertama, Puan akan bawa saya ke Wisnu Tampin untuk attendance. Yang kedua, Puan akan bawa saya ke store untuk tengok filing. Yang ketiga, Puan akan tunjuk tempat kerja saya. Dan tempat yang terakhir, Puan akan jumpa dengan, bawa saya jumpa dengan pengurus. Itu saja. Terima kasih, Puan. Okey, bagus.